Pekon. Pekon keker. Harga berapa, Dek? Berapa? 30. Mantap pekon ini. Inilah sapi pekon lemon jumbo. Mantap sapi ini. Kaki-kakinya gede-gede. Mun poel ping poel pinten iki ngeten iki. Paling poel iki. Poel kalih ya. 30, 30 luwe apa 30 pas. Pas. 30 pas. Oh, mantep pekone, Bos. Seperti ini kualitas sapi pekon dari pasar sapi Wagenan Markur Jepati. Yang biru deh. Jaluk sampean biru. Songlikor. Oh, yang pitolikor limo. Pak Deni mintanya 29 dan sampai 30 teman-teman. Mantep pekone. Jos gandos. Istimewa. Ini dari pantat-pantatnya teman-teman seperti ini. Wish. Dari kaki-kakinya bisa dicek. Bagus kaki-kakinya. Mintanya 29, ada penawaran 27. Bertanduk. Pekon seperti ini. Dalam bantuan para juragan sapi ya. Seperti ini kualitas sapinya teman-teman. Rugi masih ditawar 27 masih rugi. Yo nangun prima dunia. Moh, tawake moh. Belum ada yang nawar lagi. Mintanya 29, ada penawaran 27. Belum juga laku. Thank you.
Ya iki kabar ngacan karo ben ngono. Dan juga ini ada si metal. Harga berapa, Bos? 23. 23. Si metal. Jaluk piro, Bang? Jaluk piro? 23.500. 23.500 toh. Hendaknya 23.500 seperti ini tuh kualitas sapinya. Si metal. Seperti ini teman-teman, untuk kualitas sapinya mintanya 23.500 neku. Seperti ini kualitas sapinya, masih tergolong masih bakalan ini sapi. Masih dalam pantauan para juragan sapi ya. Pekon ini teman-teman. Sokong kuah sih gila ya. Dipindah tempat. Dipindah tempat teman-teman. Siapa tahu pindah tempat jadi laku. Pegon. Oh, pindah tempat. Buka harga 32. Bincang sama ini, Pak Pin dua pikir dua kali ini harus. Sudah ada penawaran 27.
sapi susah lakunya. Yang buka harga terlalu tinggi. Seperti ini teman-teman untuk kualitas sapinya. Sampai sekarang pun masih belum deal. Inilah situasi dari pasar sapi Wagin dan Marker Cupati teman-teman. Ada pekon tadi pagi. Situasi dari pasar Wagin dan Marker Cupati tepatnya dari Rebu Wage tanggal 13 April 2022 tuh. Pekon yang tadi seharga 31 nih tadi.